Visi IKRAM ialah Malaysia menjadi negara rahmah. Kejayaan pencapaian rancangan IKRAM atau RI amat bergantung kepada wujudnya kepemimpinan yang berkualiti dan memenuhi ciri-ciri yang diperlukan. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, tiga modal utama untuk mencapai tujuan. Yang pertamanya, manhaj yang benar. Yang kedua, pendukung yang beriman. Dan yang ketiga, pemimpin yang kuat dan terpercaya. Untuk memantapkan pembangunan dan penggemblengan ahli IKRAM, Jawatan Kuasa Pengurusan Sumber Manusia JKPSM telah dipertanggungjawabkan untuk merancang, membangunkan dan memantau penggemblengan secara optimum modal insan IKRAM ke arah pencapaian visi dan misi IKRAM. Dipandu oleh visinya menjadi pemacu utama penggemblengan tenaga dan keupayaan ahli ke arah mencapai rancangan IKRAM, JKPSM telah merangka pelbagai program untuk merealisasikan visi tersebut. Tanggungjawab yang diamanahkan kepada kami adalah suatu yang amat berat. Dalam gerakan dakwah, kadir-kadir pendukung dakwah itulah yang menjadi aset utama kekuatan kepada gerakan dakwah. Menyedari akan hakikat ini, JKPSM telah merangka beberapa strategi dan program serta projek ke arah pencapaian matlamat tersebut. Antaranya ialah, pertama, model kepemimpinan IKRAM, MKI. Kedua, sistem pengurusan dakwah cemerlang, SPDC. Panel kepemimpinan IKRAM telah berjaya membangunkan model kepemimpinan IKRAM, MKI, yang diperlukan oleh seseorang pemimpin sama ada dalam IKRAM atau masyarakat. Apakah ciri-ciri kepemimpinan yang perlu diwujudkan dalam diri seseorang pemimpin? Model kepemimpinan IKRAM telah mengenal pasti 10 ciri utama kepemimpinan yang dikategorikan dalam 3 kelompok, iaitu kelompok 1, memimpin diri. Kelompok ini terdiri daripada 4 ciri, iaitu 1. Didorong oleh big picture. 2. Darjah kepintaran yang tinggi. 3. Mujahadah yang tinggi. Dan 4. Integriti. Kelompok 2. Memimpin manusia. Kelompok ini terdiri daripada 3 ciri, iaitu 1. Pembangun manusia. 2. Membangun pasukan. Dan 3. Komunikasi yang baik. Kelompok 3. Memimpin perjuangan. Kelompok ini pula terdiri daripada 3 ciri, iaitu 1. Berorientasikan hasil. 2. Berpengetahuan. Dan 3. Disiplin organisasi. Ciri-ciri ini amat perlu untuk dimiliki oleh semua lapisan kepemimpinan dalaman IKRAM mahupun kepemimpinan masyarakat untuk menjayakan rancangan IKRAM. Satu perkara penting yang perlu diberikan perhatian oleh IKRAM ialah apakah dia pendekatan yang terbaik yang boleh digunapakai oleh IKRAM dalam usaha-usaha untuk membangunkan ciri-ciri kepimpinan MKI ini di dalam individu-individu kepimpinan sekarang dan masa akan datang. Satu kajian telah dilakukan melihat kepada model-model pengurusan bakat sama ada di dalam badan korporat maupun NGO. Dan satu model pengurusan bakat IKRAM telah dibina mengambil kira amalan-amalan terbaik yang ada pada model-model tersebut dan juga mengambil kira keperluan unik IKRAM, terutamanya IKRAM sebagai satu gerakan Islam. Objektif utama program pengurusan bakat MKI ialah untuk mengenal pasti bakat-bakat kepemimpinan dalam kalangan ahli IKRAM yang berumur antara 25 hingga 35 tahun dan menjadikan program yang komprehensif untuk membangunkan ciri-ciri utama MKI. Bermula dengan proses saringan yang objektif menggunakan pendekatan best practice, peserta yang terpilih akan disusun dalam satu program pembangunan bakat
yang akan mengambil masa antara 2 hingga 3 tahun. Selain diberikan latihan-latihan kemahiran dalam kelas, program coaching dan mentoring serta penempatan di medan amal akan diadakan untuk memupuk bakat kepemimpinan peserta. Peserta juga akan diberikan projek atau tugasan khas untuk memastikan aplikasi ciri-ciri kepemimpinan dalam diri peserta. Model pengurusan bakat ikram mengambil pendekatan yang integratif, sistemik dan komprehensif dalam membangunkan ciri-ciri kepimpinan ini. Selain memberikan fokus kepada pembangunan-pembangunan ciri-ciri ini, ianya juga melihat kepada prestasi individu di medan dakwah dan juga meneliti keperluan-keperluan laluan kerjaya dakwah individu-individu tersebut. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, kita harap mereka yang melalui pengurusan bakat ikram ini akan dapat mencernakan ciri-ciri MKI itu di dalam diri mereka. Setakat ini, lebih 200 orang peserta telah dipilih untuk melalui program pengurusan bakat MKI ini yang akan bermula pada 22 Oktober 2016. Satu jawatan kuasa pelaksana telah ditubuhkan untuk tujuan tersebut. Inisiatif yang besar ini memerlukan sokongan dan dukungan semua pihak dalam ikram. Semua pemegang taruh dalam pembangunan kepimpinan ikram mempunyai peranan yang penting dalam menjayakan projek ini. JKPSM amat berterima kasih kepada Presiden dan ahli-ahli jawatan kuasa pusat JKP Ikram yang telah memberikan sokongan yang padu kepada usaha ini. JKPSM juga menggesa agar yang dipertua dan jawatan kuasa negeri dan kawasan dapat memberikan kerjasama kepada program ini. Sokongan para nukabak dan murabi juga amat penting dalam memastikan peserta-peserta menyertai program yang telah diatur dan dalam memantau perkembangan peserta yang melalui program pengurusan bakat ini. Marilah kita bersama-sama mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan dan kejayaan kepada usaha ini demi masa hadapan dakwah di tanah air tercinta kita.